Terakhir, first saya akan menjelaskan tentang intellectual intelligence, yaitu ada kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru atau perubahan. Yang kedua, ada kapasitas untuk pengetahuan, kemampuan untuk memperolehnya. Yang ketiga, ada kapasitas nalar dan pemikiran abstrak. Yang keempat, ada kemampuan untuk memahami hubungan. Yang kelima, ada kemampuan untuk mengevaluasi dan menilai. Yang keenam, ada kapasitas untuk pemikiran original dan produktif. Di intellectual intelligence atau kecerdasan intelektual adalah yang merujuk pada potensi yang dimiliki oleh individu untuk mempelajari sesuatu lewat alat-alat berpikir. Oke, second yaitu adalah social awareness requires empathy atau kesadaran sosial membutuhkan empati. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang lain dan untuk mengidentifikasi dan memahami situasi, perasaan, dan motif. Improving social awareness atau meningkatkan kecerdasan sosial. Yang pertama adalah luangkan waktu ekstra untuk memahami, bertanya, dan mendengarkan. Yang kedua adalah pertahankan kontak mata. Yang ketiga adalah berikan perhatian penuh kepada pembicara. Yang keempat adalah putar ulang dan rangkum. Yang kelima adalah membaca bahasa tubuh. Yang keenam adalah menguraikan emosi pada nada bicara. Yang pertama adalah luangkan waktu ekstra untuk memahami, bertanya, dan mendengarkan. Itu maksudnya adalah kita harus meluangkan waktu untuk bertanya, memahami pelajaran kepada guru kita. Kedua adalah pertahankan kontak mata, dan yang ketiga berikan perhatian penuh kepada pembicara, atau yang dimaksud dengan nomor 2 dan 3 di sini yaitu untuk memperhatikan kepada setiap pembicara atau orator yang memberikan suatu ilmu kepada kita. Yang keempat adalah putar ulang dan rangkum. Jadi bila kita belum benar-benar memahami sebuah pelajaran atau sebuah pembicaraan dari orator, kita bisa mengulangnya dan merangkum pengetahuan tersebut. Dan yang kelima, bisa membaca bahasa tubuh. Yang dimaksud di sini adalah kita bisa melihat body language atau bahasa tubuh yang orator sampaikan kepada kita. Dan yang keenam adalah menguraikan emosi pada nada bicara. Di sini yang dimaksud adalah kita berbicara itu termasuk menguraikan emosi pada nada bicara kita, entah dari bahasa yang lembut atau nada tinggi. Kelas yaitu ask yourself atau bertanya pada diri sendiri. Yang pertama adalah apakah kamu berpikiran terbuka. Yang kedua adalah apakah kamu fokus dengan pikiranmu.
ketiga adalah, apakah kamu bersedia untuk membantu kebutuhan untuk menjadinya? Yang keempat adalah, apakah saya tidak mau mengompromikan prinsip atau nilai? Contoh dari ask yourself atau bertanya pada diri sendiri, yaitu apakah kamu berpikiran terbuka, atau yang dimaksud misalnya adalah apakah kamu mempunyai sesuatu ide untuk diri kamu ke depannya, atau untuk sesuatu yang berguna. Dan yang kedua adalah, apakah saya tidak mau mengompromikan prinsip atau nilai, atau yang dimaksud adalah apakah kalian tidak memikirkan bagaimana nilai kalian di sekolah, atau ask yourself atau bertanya pada diri sendiri di sini manfaatnya agar kita bisa mengembangkan diri kita menjadi seseorang yang sukses. Karena di sini, karena ask yourself-nya